What's up, school fans? Welcome back to Time Out. Yeah, it's tough, but Jayson handled it really well. I talked to him today before the game that it may play out this way, just with Kevin coming back and the lineups that I wanted to get to. But that'll change. You know, Jayson's going to play. Every game's going to be different based on matchups. He's a total pro. He's, you know, first team All-NBA 3 years in a row. I felt like an idiot not playing him, but in a 40-minute game, you can't play more than 10. You really can't. And you know, so I think he's an amazing guy, great player, and handled it beautifully, and you know, he'll be back out there next game. Yo, what up Time Out Gang, dan selamat datang di Time Out edisi special untuk Olimpiade. Sekarang ini kita syutingnya di bawah pohon, guys. Kita sekarang ini lagi ada di Lille, Prancis. It's so beautiful out here. Dan sekarang ini mumpung gue ada kesempatan, kita bikin Time Out dulu, walaupun duduknya di jalanan. Tapi ini satu-satunya tempat yang gue temuin untuk bikin Time Out. Dan tadi seperti kalian lihat udah ada video Steve Kerr dimana dia bikin ramai banget, dia aku cadangkan Jayson Tatum, guys. Gak main lama sekali, tapi kemarin ini tim USA memang menang cukup dominan atas Serbia berkat Kevin Durant, man. Gila ya, KD sih bener easy sniper banget sih, easy money sniper, dimana nembaknya effortless banget. And of course, opa LeBron James juga kemarin mainnya on fire banget. Jadi kita akan bahas tentang hal tersebut di kelas Time Out hari ini, dan juga kita akan touch on beberapa game seperti Canada, lalu juga ada Australia, and of course tuan rumah Prancis yang juga memenangkan game pertamanya mereka semua di Olimpiade. Dan gak boleh lupa Russell Westbrook, guys, dia udah resmi pindah ke Denver Nuggets. Kira-kira apakah Brody bisa membawa Nuggets kembali lagi ke NBA Finals? Nah, itu dia yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. And once again, just want to say thank you so much, guys, for always supporting Time Out. Pastikan kalian nonton video ini secara full, jangan lupa untuk kasih like, jangan lupa untuk kasih komen. And once again, thank you guys for watching. And now, let's have some fun and let's start our class. Kita akan mulai dengan Tyrese Maxey yang lumayan apes nih gara-gara netizen. Gara-gara dikomentarin video summer workout yang main netizen, dia langsung dapat surat cinta dari NBA untuk drug test kemarin ini. Dia pun juga bercanda sih lewat Twitternya dia atau X account-nya dia. Dia bilang, "Man, I really got drug tested because of y'all." Dengan emoji ketawa-tawa ya. Tapi kemarin kita semua pasti kaget lah ya ngelihat bagaimana badannya Tyrese itu berubah banget dari last season ke season ini. Dia waktu lagi workout tuh shouldernya itu gede banget sih, dan juga badannya swollen banget. And of course, you know the league is always watching. Itu kenapa akhirnya dia mendapatkan surat untuk melakukan drug test kemarin ini dari NBA. Tapi this is nothing new though. Alex Caruso tahun 2019 waktu sama LA Lakers, dia juga sempat kan tuh dia workout, badannya gede banget, dapat surat cinta juga dari NBA. Tapi ini hal yang bagus menurut gue untuk Philadelphia 76ers juga fansnya. Ini berarti terlihat bahwa Tyrese sebenarnya serius nih menghadapi season ke depan ini, apalagi kita tahu dia baru aja dapat extension ya, kalau nggak salah 204 juta US dollar untuk 5 tahun ke depan. Apalagi kalau Joel Embiid lagi sayur banget mainnya sekarang ini sama tim USA. Lalu belum tahu lagi nanti kalau next season tiba-tiba Joel Embiid sama PG-13 itu dua-duanya sakit-sakitan. Nah, jadi Tyrese Maxey mau nggak mau dia harus step it up, dia harus lebih bagus lagi daripada tahun lalu. Itu kenapa kok gue lihat dia benar work really hard banget this off season. Dan yang mungkin step up juga next season adalah Russell Westbrook. Russell Westbrook sudah setuju untuk bergabung dengan Denver Nuggets setelah cleared waiver dari Utah Jazz. Russell Westbrook akan dikontrak 2 tahun 6,8 juta US dollar oleh Denver Nuggets, di mana second year-nya adalah merupakan players option. Kalau nggak salah 2 kali ya Russell Westbrook itu di waive sama si Utah Jazz. Tapi gue sebagai fans Clippers, jujur pertama gue bilang sedih Brody pindah ke Denver Nuggets. Gue pengen banget dia stay karena Brody is so LA lah. Dia benar-benar dari LA, lalu juga always represent LA, a good person, dimana dia sering banget melakukan community donation juga ke charity kepada community di LA. Jadi sedih sih, gue pengen banget lihat Brody menghabiskan karirnya bersama LA Clippers. Tapi this is a good move from sebelum gue lupa, gue mau bilang bahwa LA Clippers kehilangan 1,5 juta followers, guys. Gara-gara Brody pindah, berarti lu bisa lihat tuh seberapa banyak fans loyalnya Brody, man. Yang bener-bener mungkin sekarang Denver Nuggets followersnya nambah banyak kali. Tapi this is a good move though menurut gue untuk Denver Nuggets, dan juga this is a good situation for Russell Westbrook. Gak terlalu banyak media attention, gak terlalu banyak distractions nanti ini di Denver Nuggets, dan bisa aja kita lihat akan banyak hujan triple double mungkin di Denver Nuggets, karena kalau gue baca di X, Jokic dan juga Brody itu responsible untuk 10% dari sejarah triple-double di NBA. That's a lot, guys. A lot. Dan gue kalau melihat kayak Brody, itu kan bisa jadi backup ya Jamal Murray. Jadi dia mungkin 6 man, 7 man, 8 man, kita nggak tahu. Tapi yang pastinya dia akan jadi backup untuk Jamal Murray. Dan gue lihat ya, mereka ini kayaknya, kayaknya Brody itu kayak bisa cocok main dengan Nikola Jokic. Dia kayak bisa cocok dengan pemain yang bisa stretch the floor gitu. Dulu mungkin di Clippers nggak dapet tuh dengan adanya Ivica Zubac, dia nggak bisa tuh Ivica Zubac 3 point. Nah, kalau dengan ada Jokic, dia kayak mungkin akan banyak lane ataupun juga space untuk dia bisa ngedrive dan juga kick out. Kemungkinan itu kenapa Denver Nuggets tertarik sekali dengan Brody, selain juga dengan leadershipnya dia dan juga energy defense-nya dia. Nuggets ini cuma, menurut gue ya, Nuggets tuh tinggal window championship-nya mungkin tinggal 2-3 tahun lagi ya. Gue gak tahu sih kalian setuju atau enggak, tapi I think duet Nikola Jokic dan juga Jamal Murray paling maksimal kayaknya 2-3 tahun lagi mereka akan bisa membawa Nuggets at least sekali lagi juara di NBA. Jadi itu kenapa sangat penting sekali untuk mendatangkan seorang Russell Westbrook saat ini. Walaupun gue tahu it sucks to lose KCP, itu adalah perimeter defender terbaiknya Denver Nuggets, but harapannya adalah Christian Brown dan juga Peyton Watson, dua pemain ini bisa untuk naik lagi levelnya sebagai 3&D player untuk Denver Nuggets. Kalau dua pemain ini bisa take another leap in their career, kayaknya Denver Nuggets bisa akan kuat lagi si next season ini. Jadi untuk Denver Nuggets fans, gue yakin kalian semua excited banget untuk melihat tim kalian juga next season. Gue pun juga excited sih untuk melihat bagaimana nanti Russell Westbrook hasilnya bermain bersama Denver Nuggets. Semoga bisa melangkah jauh sih di NBA Finals. So, sekarang kita akan pindah ke Olympics. Tapi gue mohon maaf dulu, gue mau disclaimer. Ini kalau gue lihat ya dari Bleacher Report, lalu Sports Center, House of Highlights, semua itu nggak ada yang ngepost highlight sih. Kayaknya nggak boleh ya kayaknya ya. Jadi itu kenapa akan lebih banyak editannya foto aja ya guys ya. Mau kasih tahu kalian sebelum nanti gue diprotes di komen. Kok nggak ada videonya mas sekali gitu. Jadi emang kayaknya tidak boleh diposting di social media. Tapi kita akan mulai dengan South Sudan terlebih dahulu. Of course kita semua happy banget lihat South Sudan bisa menang 97-9 dari Puerto Rico. Ini adalah debut pertamanya mereka di Olimpiade, game pertama dalam sejarahnya South Sudan basketball, dan mereka berhasil langsung menang. Mereka kayaknya termotivasi sih dengan panitia salah nyalain National Anthem, guys. Aduh, kacau banget sih. Gila, sekelas Olimpiade aja masih bisa bikin kesalahan seperti itu sih panitia. Tapi emang menurut gue ya, Olimpiade kali ini agak berantakan sih. Kalau kalian nanti yang members mau lihat di vlog gue, gila men. Kemarin tuh antriannya USA lawan Serbia, itu berantakan banget, semeraut banget men. Gue gak pernah sih lihat Olimpiade yang semrawat itu masuknya, dan kemarin itu juga desek-desekan gitu men. Itu kok, oh bahaya deh. Menurut gue sih agak bahaya ya kemarin ini, tapi ditunggu aja nanti vlogsnya untuk member. South Sudan kita balik lagi, squadnya menurut gue sangat underrated, dan tapi ini a great story to follow sih menurut gue sih. Dan Olimpiade pasti senang juga sih mendapatkan sebuah negara kayak South Sudan yang headline di mana-mana. Karlik Jones kemarin led the way dengan 19 poin, lalu Mariel Shayok juga 15 poin. Mereka ini menurut gue sangat atletis banget timnya, dan juga kemarin bisa mendominasi rebound melawan si Puerto Rico. Dan semua pemainnya bisa up and down the floor. Atletis semua guys, lu pusing sih ngestopin tim South Sudan ini menurut gue. Walaupun emang main mereka agak slow start, mereka baru bisa menemukan permainan di babak kedua. Mungkin tuh juga ada kayak nervousness aja menurut gue sih dari South Sudan. Tapi gue kelihatannya menurut gue kayaknya South Sudan ini tim yang akan bisa bersaing dengan USA di grup C nanti ini. I don't know if that's true or not, we will see nanti pas mereka ketemu kohala next game-nya. Tapi of course gue happy banget untuk Luol Deng, untuk Royal Ivy. Mereka bisa membawa sebuah negara yang mungkin orang nggak kenal, katanya juga nggak ada lapangan basket indoor di sana, tapi bisa memenangkan sebuah pertandingan di Olimpiade. That's huge man for South Sudan basketball history. And man, jaga JT Tor tuh ada satu doang yang keren banget sih, cuma ya itu tidak ada videonya sih. Jadi gue harapannya adalah South Sudan bisa 8 besar guys. Itu adalah harapan gue sih. Itu akan seru banget ya menurut gue. Dan karena kita akan pindah ke grup A, grup maut, di mana kita akan ngomongin dulu tentang Canada yang pull off a big win over Greece in their first game. Canada menang 86-79 dari Greece behind 23 points dari RJ Barrett dan juga 21 points dari Shai Gilgeous Alexander. Terakhirnya ada drama dikit. Nickeil ketabrak sama pemain Yunani, lalu Shai marah-marah. Shai langsung oh my god calling, keluar tuh B-words, pokoknya keluar lah. lah dari Shai kemarin ini. Tapi ya itulah, dia menjaga saudaranya dia lah ya. So I respect what Shai did for his saudara, for his cousin. I think Nickeil is cousin, right? But kita ngomongin gamenya dulu. RJ kalau di tim Kanada emang beda ya. RJ kalau di tim Kanada itu first option, kelihatannya jago banget sih main offense-nya. And Shai obviously the last move he made in that game yang dia snatch ke belakang, sudah drive ke basket. Oh my god, itu kelas banget guys, itu kelas banget, dan that snatch was nasty though from Shai. Tapi ya dua itu kita expect lah untuk bisa lead the offense untuk tim Canada. Walaupun banyak orang yang nanyain Jamal Murray gimana nih, cuma 8 poin ya kalau nggak salah kemarin ini. Jamal Murray 2 dari 6 field goalnya. Banyak yang bilang Jamal Murray itu butuh Nikola Jokic. Menurut gue kayaknya sih Jamal Murray akan tetap menjadi bagian yang sangat crucial dari tim Kanada ini, apalagi offensively. I think leadership-nya, championship mentality-nya itu akan diperlukan banget sama tim Kanada down the road sih nanti pas sudah masuk ke elimination round. Jadi sekarang ini dia kok santai-santai sih menurut gue, nggak masalah sama sekali. Tapi yang patut di highlight untuk tim Kanada ini adalah perimeter defense mereka. Mereka kuat banget sih, ada Lou Dort, ada Dylan Brooks yang gue tadi ketemu, lalu juga ada Shai dan juga ada Nickeil Alexander-Walker. Kalau mereka bisa konsisten dengan perimeter defense mereka, I think this Canada team will go far in this Olympics, dan juga pastinya akan bisa aja mendapatkan medali sih nanti ini untuk tim Kanada. Dan kita nggak boleh lupa, kalau juga setahu gue Kelly Oly nih kemarin juga mainnya cukup bagus. Jadi Kanada mantep lah startnya ya. Dan Greece main of course terlalu bergantung sama Giannis menurut gue, dimana Giannis 34 poin dalam 32 menit, 11 dari 17 nembaknya. Lalu juga ada Kostas Papanikolu yang 17 poin. Sayangnya pemain lainnya hanya 28 poin aja sih totalnya untuk Greece. Tapi like I said, sekarang ini kayaknya emang Greece itu benar-benar bergantung sekali dengan Giannis. Pemain lainnya harus bisa bantu sih kalau mereka ingin masih punya kesempatan untuk lolos dari grup maut ini sih nanti. Tapi gue bingung ya, kenapa Kostas nggak main ya, atau Alex ya, atau memang masih kalah aja kali dengan pemain lainnya. Kita lihatlah Greece. Gue pengen banget sih Giannis juga bisa masuk ke 8 besar. I think Giannis deserve it juga, dia benar-benar man, he went all out dong main ini sih untuk pas lagi lawan Canada. Dan gue juga main hoki banget guys, lagi jalan-jalan di mall tiba-tiba ada The Goat Thanasis guys lewat. Gila, gue nervous banget main untuk minta interview. Pertama dia udah mau jalan aja lewatin gue, tapi untungnya akhirnya dia mau stop sih untuk satu pertanyaan. Hanya satu pertanyaan dia mau diinterview. Nanti gue akan masukin di vlog gue untuk Olimpiade kali ini. Jadi pastikan guys kalian support channel ini dengan menjadi member, klik join di bawah. Dengan harga 20.000 atau 30.000 bebas, 50.000 juga bebas. Tapi kalau untuk yang ada IBL-nya, obrolannya sih lebih seru yang 30.000 ya guys ya. Tapi kalau kalian ingin lihat nanti vlog gue satu dari Olimpiade, bisa klik yang 20.000 aja guys. So thank you so much once again untuk supportnya. Hopefully you guys enjoying the time out so far. Sekarang ini kita akan pindah ke, oh gue tadi juga foto guys, nggak sengaja ngopi bareng. Nah kalau ini gue share nih, foto gue sama Dylan Brooks tadi. Baik juga deh, mau gue ajakin selfie walaupun masih agak ngantuk mukanya. Tapi selain itu dari grup A, of course Australia juga pick up a big 92-80 win over Spain kemarin ini. Ini dua tim yang juga, dua negara yang juga wah luar biasa sih menurut gue. Tapi Spain kayaknya regenerasinya udah mulai agak kurang ya sekarang ini ya. Kayaknya Kanada sama Australia ini akan lebih seru nanti ditontonnya di grup A. Tapi Australia kemarin solid banget dengan ada Jock Lundell 20 poin, Patty Mills 19 poin, Josh Giddey hampir triple-double 17 poin, 8 rebound dan juga 8 assist. Jock Lundell and Patty di FIBA sih nggak ada obat sih menurut gue sih. Dua itu kayaknya akan menjadi tulang punggung untuk Australia selama Olimpiade ini. Mereka juga dua lumayan veteran, ditambah lagi ada Josh Giddey, Dyson Daniels juga cukup bagus main-mainnya. I think Australia juga tim yang harus kita pantau terus sih sampai nanti di medal round. Gue cukup yakin mereka akan bisa sampai 4 besar sih kayaknya sih Australia ini sih, because they are really solid. Tapi gue pengen banget nungguin mereka lawan Canada sih. Gila man, Josh, Patty, Lundell lawan Shai, Lou, RJ. That's gonna be lit guys ya. Kira-kira akan menang tuh Australia atau Canada? Let me know in the comment section below. Dan sekarang kita akan pindah ke grup B, di mana ada tuan rumah Prancis yang menang 78-66 dari Brazil. Prancis juga susah-susah dulu untuk main di babak-babak awal, sampai akhirnya si Victor Wembanyama took over the game dan mereka made a 9-0 run. Dan setelah itu ya udah, it was over man since Wemby took over the game. Simple sih menangnya sih sama gara-gara Wemby aja sih kemarin ini sih menurut gue. Wemby kemarin ini 19 poin, 9 rebound, 4 steal, 3 block shots. Statsnya dia seperti biasa lah, stats yang tidak masuk akal. Man, keren sih kemarin si Wemby sih mainnya sih. Ya emang bener-bener nantinya juga Prancis akan bergantung banyak dengan Wemby. Dan juga yang gak masuk akal tuh fotonya dia sih waktu ngedang tangan kiri ya. Itu udah kayak foto Michael Jordan di Space Jam, man. Gue sampai berkali-kali ngecek ulang itu editan gak sih, kok tangannya bisa ke stretch banget ya. Bener-bener kayak alien beneran sih nih orang sih. Tapi Wemby sih ataupun juga Prancis kalau ingin melangkah jauh di Olimpiade kali ini sebagai tuan rumah, man, Wemby needs help bro. Wemby really needs help. Masa main yang bantu Nicholas Batum guys. Nicholas Batum 19 poin kemarin ini. Gila sih kalau Nicholas Batum yang jadi second top scorer untuk Prancis, berbahaya sih. They're not going anywhere, bro. That's gonna be tough. Tapi ya, it's fun juga sih untuk ngeliat Wemby took over the game. Kita harus enjoy aja sih perkembangannya Wemby berapa sih? 20 tahun ya? Masih umur 20 tapi udah bener-bener jadi yang berpengaruh banget sih untuk Prancis. Man, they need Nilikina, they need Evan Fournier, they need Yabusele, they need Rudy Gobert untuk at least bantu-bantu juga lah untuk offense. Rudy Gobert kemarin malah ngebantuin si João Cardoso untuk bikin poster yang bagus sih. Gila dia dideng sama João Cardoso sih, telak banget sih kemarin ini sih. Kemarin kalau dari Brazil tuh ngalahin namanya siapa ya? Mendel 14, nomor 14, ngalahin dia selesai dengan 14 points. Brazil juga seru sih ditontonnya, chemistry juga cukup oke. So Brazil di grup B nggak bisa dianggap enteng juga sih, walaupun di sana masih ada Germany, the world champion, of course ada Jepang juga. I think Brazil is a team to watch juga di grup B sih. Tapi nggak sabar sih tuh lihat tuan rumah Prancis lawan Jerman. Kayak gue ada tuh tiket itu sih untuk nonton. Jadi kita akan lihat tuh apakah Prancis bisa nggak ngalahin si Jerman. Kalau mereka bisa, nah itu tanda-tanda bagus tuh untuk nanti ke depannya untuk Prancis. Sekarang kita akan pindah ke Team USA. Team USA membuka perjalanan Olimpiade mereka dengan kemenangan yang dominan 110-84 atas Serbia. USA juga sempat slow start, man. Sempat ketinggalan 10-2 terlebih dahulu. Dan di grup Discord langsung kita kayak, oh my god, what's going on? Ternyata kayak capek aja mereka perjalanan lah dari Paris ke Lille. Setelah itu dibantai habis, langsung digas habis itu. Dimana ya Devin Booker sih sama LeBron yang pertama-tama yang keep USA in the game. Tapi setelah KD masuk, it's over guys. KD masuk langsung 8 dari 8, 21 poin. Gue gak ngerti gimana caranya si KD ini nembak effortless banget setelah cedera ya. Cedera betis, men. Dia cedera betis dan juga gak main sama sekali selama game pemanasan. Tapi pas masuk di game ini, he's like top performance banget. Bener-bener wah gila bener. Kalau lu ngeliat dia nembak sih enak banget lah. 3 poinnya tuh kayak gampang banget main ini, men. Apalagi yang buzzer beater fadeaway sebelum halftime, that was really sick though. Jadi KD sih off the bench untuk tim USA, such a luxury bro, such a luxury though. Dan of course ya LeBron juga beda ya energinya dan juga vibesnya kalau main untuk tim USA. Lu lihat dia lah pas lagi pegang bendera Amerika anjir, udah kayak Captain America anjir. Gokil, udah cocok tuh kayak jadi presiden Amerika in the future sih. Tapi LeBron juga gak masuk akal, main larinya kenceng banget, lalu juga masih eksplosif banget. Probably the best player nantinya juga di Olimpiade kali ini ya sama KD. Dan lo bisa lihat satu kali dia M1 hype banget sampai shrug-nya berapa kali gue gak tahu lah kemarin. Semua juga ngikutin sih, Anthony Edwards juga ada beberapa shrug juga. But it was a physical game, tapi untungnya si USA kemarin bisa keep up juga sih dengan physicality-nya. Dan juga mereka actually ya kasih lihat nih kalau kita masih the best country in the Olympics for basketball. KD kemarin selesai dengan 23 points, LeBron hampir triple-double, 21 points, 9 assist, 7 rebound, dan ada sedikit ini sih, Jrue Holiday sih yang lumayan surprising menurut gue, sedikit surprise, dia 15 poin kemarin ini, Steph chill lah 11 poin, tapi ada satu yang dia look away 3-point shot, yang lumayan mantap juga tuh. And of course Ant-Man juga, asik aja sih, Ant-Man having so much fun man, he was just having so much fun, lu bisa lihat lah dia gaya-gaya banyak banget lah si Ant-Man ini, dan dia 11 poin kemarin ini. Jadi I think Team USA looking really good man. Gue gak tahu sih kalau LeBron sama KD bisa si jago itu, bisa on fire kayak gitu terus, siapa yang bisa ngalahin mereka man. Even D-Book man, D-Book menurut gue underrated banget. Defense-nya dia sih jagain Bogey sih menurut gue underrated banget sih. I think D-Book knows his role with his team, dan itu scary banget. Dan juga D-Book menurut gue 3 point kemarin lumayan effortless juga sih. Jadi I don't know who can stop this team. Cuma Embiid kayaknya mungkin bisa stop this team. Karena Embiid main beban banget guys. Embiid, wah gila sih, gua nonton dia ngaco banget sih. 4 poin nih kok kalah Embiid. Terus kayak ada unsportsmanlike foul, terus gak jelas gitu sih mainnya si Embiid. Gua nggak tahu ya kenapa selama main di tim USA ini kayak kurang oke gitu. Dia main di bu, terus satu pertandingan karena Lino lah ya. Dia kan nggak jadi main buat timnas Prancis. Jadi kayaknya fans di sini agak dendam juga sama dia. Setiap kali pegang bola pasti dibu, nggak mungkin nggak. Jadi kemarin itu dia di outmatch lah sama Nikola Jokic. Nikola Jokic main 20 poin, 8 rebound, dan emang perannya Jokic itu sebesar itu sih untuk Serbia ya. Karena pas ada di lapangan, Serbia itu seri 81-81 sama USA. Tapi giliran Jokic keluar, itu langsung kalah 26 poin guys. Itu kayak juga gara-gara KD sih. Jadi kayak pas Jokic keluar, KD masuk mungkin langsung ditembak-tembakin sama KD sih. Tapi ya itulah, Nikola Jokic main MVP, kita tahu di NBA ya. Emang sebesar itu sih pengaruhnya sih untuk tim Serbia ini. Walaupun kok main expect Serbia untuk bisa lebih kompetitif sedikit sih. Ini kayak 26 poin agak jauh ya. Itu kenapa gue agak shock juga. Dan kayak Serbia juga agak turun ya. Untuk regenerasi pemainnya sih. Jadi ya itu adalah game tim USA lawan Serbia. Tapi of course newsnya yang paling besar, headline yang paling besar setelah game adalah what happened. Kenapa tentang Jayson Tatum nggak main sama sekali, 0 minutes untuk Jayson Tatum kemarin ini. Shock banget, gue juga jujur main nanya-nanya di Discord apakah dia cedera atau Tyrese Haliburton juga cedera atau gimana. Tapi ternyata Steve Kerr tadi kalian udah bisa lihat juga di awal video, dia menjelaskan bahwa ini match up-nya ya sesuai apa yang dia mau untuk lawan Serbia gitu. Kayaknya si Tatum nggak cocok gitu match up lawan Serbia. Gua agak shock sih udah ngomong gitu, karena kan Jayson Tatum one of the best players in NBA, probably top 5, top 6 right now in the NBA. Masa sih nggak bisa match up sama pemain Serbia kan? Itu agak aneh sih. Jadi gua nggak gitu percaya dengan alasannya Steve Kerr. Jujur aja, must be ada a reason sih menurut gue sih. Ada a reason, something happen mungkin. Di latihan atau apa mungkin. Jadi kita nggak pernah tahu sih kenapa alasannya dia nggak main sama sekali. Gila, kasihan sih lu lihat Tatum. Gue nggak inget terakhir dia kapan. Dia mungkin juga nggak tahu kali kapan dia terakhir nggak dimainin. DNP untuk Jayson Tatum guys. Gila, itu fans Warriors siap-siap ya. Kalau nanti Boston lawan Warriors kayaknya 60 poin kayaknya. Jayson Tatum kayak ngamuk tuh, dilampiasin semua kayaknya di bench sama Steve Kerr. Ya, yeah, but it was just a very surprising move aja sih from Steve Kerr. Walaupun dia bilang itu udah ada komunikasi sih dengan Jayson Tatum tentang hal ini, but we'll see dari 2 game ke depan ini di group stage apakah Jayson Tatum akan main atau tidak. Untungnya nggak dikasih garbage minute sih. Kalau Jayson Tatum dikasih garbage minute, waduh, harga dirinya turun bro. Harga dirinya turun banget itu kalau dikasih garbage minute untuk seorang Jayson Tatum yang baru aja juara NBA sih. Jadi I don't know what's going on sih. I have no idea. Padahal ya emang punya opsinya banyak sih. Apalagi lu kalau lihat KD main kayak gitu on fire, on a roll, kayaknya agak susah untuk bisa ganti KD juga. But Jayson Tatum bro, itu gila. Jaylen Brown sama Jayson Tatum makin ngamuk aja sih. Lu kalau nggak mau mainin pemain Celtic, nggak mainin dari Kuwait lah. Gitu kan, maksud gue ya Drew sama Jayson Tatum wajib main sih harusnya. Tapi we don't know what happened. So yeah, we will see lah next game nanti ada drama apa lagi. So once again, thank you so much guys for watching Time Out. Terima kasih sudah nonton secara full. Gue tunggu semua komentarnya tentang Jayson Tatum, Team USA, apapun itu gue tunggu semua di comment section. And jangan lupa ya guys untuk like. And apa lagi ya? Udah sih, itu aja sih dari gue. Thank you so much guys for watching and I will see you guys again very soon. Peace out everybody.